Itu musim kemarau yang melanda sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi mulai berdampak pada areal persawahan di Sukabumi yang mulai mengalami kekeringan. Tanaman padi yang hendak dipanen mati sehingga gagal panen. Akibatnya para petani mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Sedikitnya 2 hektar areal persawahan milik petani di Kampung Geger Bitung, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengalami kekeringan. Dampaknya sejumlah petani di daerah ini mengalami kerugian akibat tanaman padinya gagal panen atau puso. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar akibat kekeringan, petani terpaksa panen dini meskipun hasil yang didapat tidak sebesar dari biasanya. Kekeringan akibat kemarau ini sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Sumber air yang digunakan petani untuk mengairi persawahan juga mengalami kekeringan. Akibatnya, areal persawahan milik petani kering dan retak. Hal ini mengakibatkan hasil padi yang didapat menurun. Salah seorang petani mengaku merugi akibat kekeringan ini, sehingga harus dipanen lebih awal meski hasilnya tidak maksimal. Kurang lebih modalnya juga enggak. Kita balik lagi. Biasanya Bapak sekali panen ini dari sawah yang 50 are bisa dapat berapa kilo, Pak? Berapa kintal? Ya, kalau itu mah rata-rata 2 ton setengah atau 3 ton. Sekali panen? Iya. Nah, sekarang? Ya, paling-paling 5 kintalan lah. 5 kintal ya, Pak? Iya. Petani lainnya mengaku kekeringan sudah terjadi sejak bulan Mei lalu, dan tahun ini merupakan terparah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kekeringan? Kurang air. Kurang air ya, Pak ya? Iya. Berapa banyak, Pak, yang kekurangan air? Paling kalau 2 hektar lebih lah dari sini. Dokter lebih. Ini udah terjadi berapa lama, Pak? Baru tahun-tahun sekarang. Tahun-tahun sekarang. Kalau tahun sebelumnya gimana, Pak? Ya normal-normal. Normal. Para petani berharap agar pemerintah segera turun tangan sehingga sarana pengairan warga bisa normal seperti biasa. Budi Setiawan, Bandung TV.